Melestarikan budaya dengan bangga berkebaya, di mana kita dari kepanitiaan mengadakan hari kebaya ini di tempat sejarah yang pertama kali dibuat oleh Kepres tersebut, dan di mana hal tersebut akan lebih banyak perempuan yang berkebaya pada hari ini. Diperkirakan 9.250 perempuan berkebaya akan hadir di Istora Senayan. Kebetulan kami sudah menetapkan di Kowani untuk Selasa berkebaya. Selain Rabu batik ya, tentunya Selasa berkebaya itu sudah digariskan untuk ditetapkan sebagai hari berkebaya di Kowani. Jadi kita harus memakai kebaya seperti itu. Dan insya Allah hari Selasa ini juga akan kami siarkan ke seluruh negeri untuk bisa setiap Selasa ibu-ibu berkebaya semuanya. Maknanya sangat tinggi sekali, karena kebetulan keluarga kami, ibu saya juga mengajarkan saya untuk selalu di dalam acara-acara tertentu, khususnya acara-acara kenegaraan, apakah dalam mendampingi suami, apakah itu dalam acara-acara adat dan seterusnya, kami memang diminta dan diharuskan, diwajibkan kalau di keluarga untuk memakai kebaya. Ya, kami dari Perhimpunan Kebayaku ingin menghimbau seluruh perempuan di Indonesia untuk mencintai kebaya Indonesia dengan cara bangga memakainya dan mengajak anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mencintai dan bangga mengenakan kebaya Indonesia.